Castlevania boleh dikatakan sebagai salah satu permainan video aksi yang paling berjaya sejak awal 90-an lagi. Castlevania pertama dilancarkan pada September 1986 oleh Konami untuk Famicom Disk System. Berikutan sambutan yang amat memberangsangkan, ia menjadi antara permainan video aksi mesti main pada ketika itu. Kejayaan siri ini turut membawa kepada penghasilan lebih 29 lagi tajuk, sekaligus menjadi salah satu permainan video yang terlaris di dunia. Castlevania merupakan permainan aksi dua dimensi yang bertemakan Pontianak dan Count Dracula. Permainan yang pertama menggunakan konsep aksi linear dengan 6 peringkat sebelum bertemu ketua Pontianak di peringkat akhir. Pemain akan menggunakan seorang watak protagonis yang juga merupakan pembunuh Pontianak menentang pelbagai makhluk jahat seperti Serigala Jadian, Mumia, Frankenstein dan juga Count Dracula sendiri. Dalam setiap siri, protagonis akan menggunakan pelbagai senjata dan yang biasa digunakan adalah tali cemeti dan pedang. Pemain juga akan dibekalkan bom dan penawar nyawa di dalam sepanjang permainan. Beralih ke konsol yang lebih berkuasa seperti PlayStation, Castlevania turut melalui fasa perubahan. Dalam generasi pertama, watak protagonis lebih sasa dan maskulin. Namun dalam generasi terbaru, rekaan watak berubah menjadi lebih feminin seperti Alucard yang diminati ramai orang ketika itu. Siri ini juga mempunyai beberapa format permainan yang berbeza seperti berbentuk pertarungan dan RPG. Kejayaan Castlevania di Famicom Disk System turut melihat permainan ini dikeluarkan di pelbagai platform lain seperti NES dan Game Boy Advance. Siri ini berjaya terjual lebih 20 juta salinan pada 2006, di mana Symphony of the Night dan Judgment merupakan siri yang paling popular dan terlaris. Franchise Castlevania turut mempunyai versi manga dan animasi, di mana siri Castlevania di Netflix adalah animasi yang paling terkini dihasilkan.